Nama aku Anis, troublemaker yang paling comel di abad ini. Aku pula Aisyah, kawan baik merangkap partner in crime Anis. Aku ni diva paling hot kat sekolah ni tau. Ada dua benda yang kita orang paling suka. First, kenakan orang. Dan yang kedua, ponteng kelas. Ish, korang ni buat hal lah. Cepat. Ya. Aduh, jom. Kita orang ni bukanlah typical budak bijak. Setiap kali exam, mesti adalah subjek yang gagal. Kita orang dengan gagal ni memang tak boleh berpisah. Musuh kami, Cikgu Alia. Cikgu yang paling garang kat sekolah. Sekali dia mengaum, singa pun lari tau. Setiap hari, ada je yang tak kena dengan kita orang. Kalau sehari dia tak marah kita orang, memang tau? Tak salah jawabnya. Kita orang pun apa lagi? Macam-macam idea yang kita orang fikir untuk kenakan dia. Sehinggalah satu kejadian yang tidak diingini terjadi. Kira tak kematian dah cerita. Ini kita mesti jelas. Apa masalah kau ni? Kau main apa? Kenapa kau macam rahsia aku? Apa masalah kau ni? Kau datang ke aku nak marah-marah dah apa hal? Tanya kenapa aku marah? Tanya hari ini kau apa yang kau buat? Aisyah, kenapa ni? Apa yang dah jadi? Tanya lah perempuan ni. Sumpah, aku tak tahu apa-apa kat sini. Dahlah, kau tak berlakon saya. Kenapa kau tak berlakon? Dahlah tu. Janganlah gaduh-gaduh. Orang ni yang gajah lah. Bising-bising ni. Kenapa tak Aisyah? Kenapa tu buatnya ni? Sumpah, saya tak tahu apa-apa kat sini, cikgu. Sejak itu, hubungan kami mula renggang. Tiada lagi gelak tawa dan gurau senda kami kedengaran. Aisyah menjauhkan diri daripada aku dan mula rapat dengan seorang budak perempuan yang pendiam di dalam kelas. Setiap kali aku ingin berbincang, dia selalu berdolak sehingga kami sering bertikai lidah. Suatu hari, Cikgu Alia tiba-tiba memanggil kami berdua pergi ke bilik guru peribadinya. Apa yang peliknya, kawan baru Aisyah, Ira pun ada dekat situ. Sebenarnya saya jumpa orang yang letak surat kat meja Aisyah aku. Orangnya saya Ira. Kenapa kau buat semua ni? Aku yang hantar surat tu kat korang. Sebenarnya aku jealous dengan korang. Korang member baik tapi aku langsung tak ada member. Aku pun nak berkawan dengan korang. Tapi setiap kali aku nak berborak, korang selalu palau aku. Aku tak fikir untuk rosakkan persahabatan korang. Satu hari Cikgu Lia minta tolong aku ambil barang dia dekat bilik guru. Aku ternampak maklumat peribadi Echa. Aku pun bacalah dan aku jumpa sesuatu yang aku yakin boleh menyebabkan korang bergaduh. Aku terus tulis surat dan letak bawah meja Aisyah. Aku cuma nak ada kawan je. Aku minta maaf sebab aku korang gaduh terlalu. Korang maafkan aku tak? Kita orang maafkan kau dah. Betul ni? Ya, betul. Kita orang pun nak minta maaf juga sebab buat kau macam tak wujud. Jadi kawan kita orang tak? Serius lah? Ya. So, mulai sekarang, kita bertiga berkawan baik. Yeay! Tapi kan, macam mana cikgu tahu Ira yang buat semua ni? Sebenarnya, lepas saya suruh dia tolong saya tu, saya perasanlah yang fail peribadi awak tak tersusun. Tapi saya ingatkan saya yang lupa nak ke masalah elok. Sampailah saya nampak awak dengan Anis bergaduh. Bila saya baca surat yang awak pegang tu, saya syaklah yang Syairah ada kaitan kejadian ni. Jadi saya pun cubalah bandingkan kesan yang dalam kertas tu dengan tulisan Syairah. Lepas je saya pasti Syairah yang buat, saya pun panggillah dia untuk jelaskan semuanya. Kenapa cikgu sanggup cari siapa dalangnya? Sebab saya nak kamu semua baik semula. Kenapa cikgu nak kita orang baik semula? Cikgu boleh je biarkan kita orang bergaduh. Sejak kita orang bergaduh, sekolah ni aman je kan? Tak ada orang kacau pun. Betul. Saya rasa sesuatu berbeza bila kamu ni semua bergaduh.
tak macam dulu, tak serius, tak dia macam dulu. Macam kata yang saya tak sayang kamu semua, saya sayang, cuma kamu ni nakal je. Saya tegas pun sebab saya sayang. Cikgu, terima kasih cikgu. Renis, aku minta maaf tu. Dah lah aku tuduh kau macam tu je. Tak bagi kau explain langsung. Tak apalah. It's okay, aku faham. Aku pun salah juga sebab cepat sangat putus asa. Pasang-pasang eh. Okay lah. Weh korang, apa ni? Lepas tak ajak pun. Sampai hati. Kan bagus macam tu. Betul tu. Tak naklah gaduh-gaduh. Kita semua kan kawan. Selepas itu, kami berlima pun berkawan baik. Kami mula berubah menjadi lebih baik. Tak elak. Lupa lah. Ish, korang ni buat hal lah. Tunggulah aku terkejut.